Halo semuanya, kali ini aku bikin bolu kukus pandan. Rasanya tuh enak banget dan juga lembut. Kalau kalian mau tahu bahannya apa aja dan cara buatnya bagaimana, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Bahannya 2 butir telur ayam, 6 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan tepung terigu, 1 saset santan instan, secukupnya pasta pandan, 1 piece vanili bubuk, 1 sendok teh SP, dan 1/4 sendok teh garam. Nah, pertama aku masukkan gula pasir, telur ayam, dan vanili bubuk. Nah, ini mau aku mixer sampai adonannya sedikit mengembang. Nah, ini udah sedikit mengembang, ini mau aku tambahkan SP. Selanjutnya mau aku mixer lagi sampai adonannya benar-benar mengembang. Ini udah benar-benar mengembang, aku matikan dulu mixernya. Setelah itu aku masukkan tepung terigu, ini langsung aku masukkan aja semuanya. Setelah itu aku mixer lagi menggunakan kecepatan rendah. Kalau kalian gak mau dimixer, kalian bisa aduk menggunakan spatula ya. Setelah itu aku masukkan santan instan, garam, pasta pandan secukupnya. Di sini aku pakai 1 sendok makan. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini agar bolunya lebih lembut, aku tambahkan 6 sendok makan minyak goreng. Setelah itu aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini udah tercampur rata, sekarang mau aku masukkan ke dalam cetakan. Jangan lupa cetakannya diolesi dengan margarin. Nah, ini udah aku siapkan cetakannya. Ini aku masukkan adonannya ke dalam cetakan. Ini aku masukkan semuanya. Lalu aku hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Nah, ini aku udah siapkan kukusan. Kukusannya udah panas. Jangan lupa tutupnya dikasih kain. Kemudian aku masukkan adonannya ke dalam kukusan. Ini aku kukus kurang lebih selama 20 menit. Nah, ini udah 20 menit. Aku mau tes tusuk dulu. Kalau udah nggak lengket lagi kayak gini, itu artinya bolunya udah matang. Sekarang aku matikan kompornya. Nah, ini bolunya aku keluarkan dari cetakan. Nah, ini dia bolu kukus pandannya udah jadi. Rasanya tuh enak banget dan juga lembut. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe. Buat kalian yang belum subscribe ya, terima kasih.